pesepak bola muda Indonesia Egy Maulana Fikri sedang menjadi sorotan publik karena kabarnya pernikahannya dengan Adi Bakanza, anak pertama almarhum Uje, pada tanggal 10 Desember 2023. Namun, sorotan tersebut tidak hanya terfokus pada kehidupan pribadinya, melainkan juga pada kekayaan yang dimilikinya. Egy Maulana Fikri yang kini menjadi penyerang utama untuk klub Dewa United di kompetisi BRI Liga 1 berhasil meraih kekayaan fantastik dengan total mencapai 42 miliar rupiah. Prestasinya sebagai pemain bintang dalam skuad Dewa United membuatnya menjadi salah satu pesepak bola Indonesia dengan portofolio keuangan yang mengesankan. Pendapatan Egy terus bertambah seiring dengan akuisisi berbagai aset di usia yang masih muda. Keberhasilannya dalam dunia sepak bola telah menjadikan Egy sebagai salah satu pemain termahal di skuad Garuda. Dengan nilai jualnya melonjak signifikan saat bergabung dengan klub Liga Slovakia, FK Senica mencapai 3,04 miliar rupiah. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Egy Maulana Fikri bahkan mencapai 225 ribu euro atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Fakta ini membuktikan bahwa Egy bukan hanya pesepak bola biasa di Dewa United, melainkan pemain dengan nilai yang signifikan di pasar transfer. Menurut informasi yang diungkapnya oleh pengamat sepak bola Bung Yuke, Dewa United menilai Egy sebesar 4 miliar rupiah. Jika dihitung-hitung, Egy Maulana Fikri menerima gaji sekitar 10,9 juta per hari, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klubnya. Melalui pencapaiannya yang gemilang di lapangan hijau, Egy Maulana Fikri tidak hanya mencuri perhatian sebagai pesepak bola muda berbakat, tetapi juga sebagai sosok dengan kekayaan yang mencengangkan. Pernikahan dan prestasinya di dunia sepak bola semakin menambah daya tarik dan popularitasnya di mata publik. Egy Maulana Fikri menyusul langkah dua rekan satu timnya di Timnas Indonesia, yaitu Witan Sulaiman dan Pratama Arhan yang juga memilih untuk memasuki bahtera pernikahan dengan usia yang masih muda.